gue nggak tahu mau baca apaan. Terus dan intinya gue kepikiran belakangan ini banyak banget orang ngebahas soal zodiak, horoskop, dan semua serius banget sampai ngulikin natal chart dan lain-lain. Terus gue kepikiran kayak zaman dulu tuh zodiak lucu-lucu juga ya di majalah. Akhirnya gue nyari, gue nemu majalah Trax tahun 2007 dan gue mau bacain seluruh horoskopnya dari situ. Capricorn, ada kabar baik di bulan Agustus ini. Hubunganmu dengan bekas pacarmu yang kerja di apotek makin lengket karena kamu bisa meminta alkohol. Karena kamu bisa minta alkohol tanpa harus merogoh kantong dengan dalih asas manfaat. Punk style tips, saatnya kalung anjing peran di rumah menjadi sesuatu yang patut kamu banggakan. Aquarius, air susu dibalas dengan air tuba. Itu yang terjadi awal Agustus ini. Ini bulan Agustus soalnya. Namun tabahlah kamu akan menemukan pembalasan yang lebih kejam. Tidak baik keluar hari Sabtu sore yang mendung, takutnya hujan. Kalau begitu mendengarkan Green Day adalah pilihan yang baik untuk malam harinya. Punk style tips, spike shoes gaya 60-an dengan tumit runcing atau sepatu model cowboy ya? Kayak pieces. Jangan dengar apa kata teman-teman. Kamu punya jalan kamu sendiri. Menjadi punk bukan karena paksaan, namun karena panggilan seperti London Calling at the Clash. Kamu harus yakin dengan dirimu sendiri. Punk style tips, saatnya ganti model celana yang berbahan kulit dan jeans rock plastik hitam kinclong. Aries, selamat atas ide kamu yang membuahkan hasil. Meski demikian, kesehatan kamu perlu diperhatikan. Cobalah untuk bersepeda santai di hari Minggu. Iringilah kayuhan pedal dengan sebuah bike edge dari Descenders. Niscaya kamu akan lebih menikmati hidup ini. Punk style tips, shorties, pants, and nerd glasses. Taurus, rambut gondrong memang jadi masalah. Namun dengan khawatir, selama masih ada mohawk, semua masalah teratasi. Langsung ke tukang cukur, kerok abis bagian samping kanan kiri kepalamu, siapkan wax agar rambut gondrongmu bisa berdiri. Nah, kalau sudah begini, tiada yang useless kan? Tips punknya, mestinya kamu sudah punya boots, jangan pakai pantofel. Gemini, dasar playboy. Dasar playboy, tetap saja playboy. Making out dengan banyak cewek yang kamu temui di setiap acara punk rock, itu tidak wajar. Untuk itu, bimbingan rohani sangat diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran dalam dirimu menjadi seorang yang positif. Tipsnya rambut model bambu runcing boleh. Cancer, jangan merasa menjadi lebih hebat dari orang lain. Kamu harus butuh orang lain dalam menjalani hidupmu. Together dari Youth of Today adalah soundtrack yang cocok sebagai refleksi terhadap dirimu. Jantung pasti. Punk style tips, nyamar dengan piercing dan tindik di pusar biar gak diomelin bokap. Leo, sepak bola kadang bikin deg-degan. Siapkan dirimu untuk itu. Terkadang kamu harus siap jikalau terjadi perkelahian bersama supporter. Wear the bruise dari NoFX menjadi sesuatu yang bisa memanaskan semangat. Tips punknya, sobek-sobek jeans dan mulai malas cuci demi warna beliau. Virgo, bodoh adalah kata yang tepat saat kamu ditolak karena menembak cewek dalam keadaan mabuk. Keyakinan diperlukan untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri tanpa harus dipengaruhi oleh alkohol sejenisnya. Style punknya, tindik murah pakai peniti. Libra, jangan takut mengakui kekurangan yang ada dalam dirimu. Kabar baik datang di bulan ini karena seseorang akan datang padamu dan bilang kalau kamulah yang terbaik dari yang ada. Terdengar nikmat bukan, tunggu saja saatnya. Punk style tips, tato bekas pacar di seluruh badan biar sangar. Scorpio, hati-hati. Itu tips yang paling sering diingatkan untuk setiap tindakan yang kamu lakukan. Untuk saat ini, orang yang dekat denganmu akan pelan-pelan menjauhi kamu. Segera tangkap tanda-tanda itu dari introspeksi lah. Terus, style tips punknya, saatnya tampil dengan mohawk yang glow in the dark. Kemudian, Sagittarius. Sagittarian hanya membuat kamu menjadi lemah. Ubahlah kebiasaan baikmu. Menenggak satu botol alkohol, tidak salahnya bukan? Saat itu juga, mulailah menjadi satu dengan keramaian di setiap klub punk dan bersosialisasi lah. Punk style tips, rambut mohikan, jeans belel, rantai anjing, tapi baju antik. Punk lagi kondangan. Sekian.